Ketua Majelis Pekerja Klasis GPM Pulau-Pulau Kekecil dan Kota Tual ajak warga GPM sukseskan pemilu. Ketua Majelis Pekerja Klasis Gereja Protestan Maluku Pulau-Pulau Kekecil dan Kota Tual, Pendeta Iren Koljaan mengajak warga GPM pada umumnya dan secara khusus Ikatan Keluarga Besar Wasariri di Pulau Kekecil untuk mengambil bagian dalam pesta demokrasi dan mendoakan pelaksanaan pemilu serentak agar berlangsung damai. Doakanlah pemilu serentak agar berlangsung damai. Sebagai warga masyarakat yang bertanggung jawab, maka marilah kita mengambil bagian dalam pesta demokrasi, ungkap Pendeta Iren Koljaan saat menyampaikan pesan Natal Ikatan Keluarga Besar Wasariri di Hotel Kimson Kota Langgur, Selasa 12 Desember 2023. Pendeta Iren menegaskan, sebagai warga Gereja Protestan Maluku yang baik, dan khususnya Ikatan Keluarga Besar Wasariri di Pulau Kekecil, maka harus menggunakan hak suara sebagai peserta pemilu dengan cerdas dan bijaksana, tidak terlibat dalam politik uang serta politik identitas. Doakanlah pemilu serentak agar berlangsung dalam damai. Dan sebagai warga masyarakat yang bertanggung jawab, marilah kita semua mengambil bagian dalam pesta demokrasi. Jangan ada yang golput. Kita sepakat ya, sebagai warga negara yang bertanggung jawab, kita semua dapat mengambil bagian dalam pesta demokrasi dan jangan ada yang golput. Hindari politik uang, hindari politik identitas, hindari politik transaksional. Mari kita memilih dengan hati nurani kita, agar pemimpin yang kita pilih nanti bisa memperjuangkan kepentingan kita. Dia menambahkan, makna perayaan Natal memberikan semangat kepada warga GPM untuk merayakan Natal dalam suasana sederhana dengan cinta dan kasih. Makna perayaan Natal ini memberikan bagi kita semua pola hidup sederhana sebagaimana kesederhanaan Yesus yang lahir ke dunia ini di kandang yang hina. Mengajak kita semua untuk merayakan Natal ini dalam suasana sederhana tetapi penuh cinta dan kasih. Yang ketiga, sebagaimana refleksi tadi yang diambil dari bacaan tema Natal tahun 2023, bagaimana orang Majus memiliki komitmen yang kuat untuk datang mencari Yesus dan menyembahnya. Tidak memperhitungkan jarak yang jauh, tetapi komitmen yang kuat untuk berjumpa dengan Yesus membuat mereka berjalan menuju ke Betlehem. Dan dalam komitmen itu terbukti kasih Allah beserta mereka melalui bintang yang memberi petunjuk bagi mereka. Tim Media Center Diskominfo Maluku Tenggara melaporkan untuk Info Publik.